Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan ajak teman-teman untuk menikmati suasana camping kami di daerah Alahan Panjang. Campsite yang kami tuju ini masih baru dibuka, namanya Arunika Hills. Arunika Hills berada di Gurun Data, Negari Simpang Tujunan Ampek Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Arunika Hills ini persis berada di samping Sky Lake Park. Mungkin ada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami camping di Sky Lake Park lebih kurang 1 tahun yang lalu. Untuk bermalam di Arunika Hills, ada beberapa pilihan selain dengan bawa tenda sendiri. Ada pilihan kamar tipe kabin, dan ada juga sewa tenda namanya tipe family tent dengan tenda yang ukuran besar. Untuk view di sini langsung ke danau di atas, dan kita bisa juga melihat indahnya Gunung Talang. Bagi teman-teman yang ingin ke Arunika Hills, teman-teman bisa reservasi lewat Instagram Arunika Hills atau bisa juga lewat kontak WA. Untuk kontaknya sudah kami buatkan di kolom deskripsi. Sampai di Arunika Hills, kami langsung ke office untuk melihatkan bukti reservasi kami yang sudah kami reservasi sebelumnya. Nanti petugas akan mengarahkan ke lokasi campsite-nya. Gimana, Kak? Gimana, Kak? Yang nggak pakai kerek ya, yang di bawah. Yang tanah itu, Kak? Iya. Berarti mobil? Mobil bisa parkir di atas, di bawah juga bisa. Mobil nggak sampai ke sana, Kak? Nggak. Oh, nggak sampai. Iya. Nanti di sini, Kak, ya, ke mobil. Halo, teman-teman. Sekarang kita sudah berada di Arunika Hills. Kita tadi sudah siap reservasi dan kata pengelolanya kita mendirikan tenda posisinya di bawah sini, di tanah sini. Jadi nanti mobil parkir di sini dan kita bawa barang-barang dari parkiran sini ke sini. Kita sudah siap pasang tenda, tadi dibantu sama abang pengelola yang di sini. Anak-anak karena ada keburu lapar, makan mie rebus sambil kita masak nasi. Hmm.
Nyantai kan ya? Amin. Ya. Ngapain kan ya? Menyenangkan dunia di sini. Orang mancing. Itu bagus kan? Iya, bagus. Nasinya. Sekarang waktunya kita makan siang yang tertunda. Udah jam berapa sekarang ini? Udah jam 4. Ya, jam 4. Baru makan siang kita. Kita makan pakai rendang. Kita bawa rendang bekas rendang. Iya. Enak deh. Terus apa makannya? Rendang. Enak rendang hari ini. Enak. Pedas. Kita mau sholat maghrib, sholat ke musola. Siapa nih yang mau bakar marshmallow? Saya. Ya. Enak kok biasanya marshmallow itu kalau dibakar. Enak. Bakar marshmallow. Jangan dua-dua. Ini tiup, ini tiup. Nah, rokoknya kesakit ya. Mau dia. Dua-dua sakit mah. Enak. Ya kan? Coba deh. Enak. Coba deh, bakar itu. Kita barusan dikasih 2 pop mie sama owner Arunika Hill. Lanjut makan pop mie dek. Bangga nih. Enak? Kompornya matiin lagi. Masih marshmallow-nya juga? Iya. Nanti dihidupin lagi. Itu satu. Makan mie dulu. Makan pop mie. Ada Siki. Siki. Ada Oreo. Neo. Banyak lagi. Rujak. Terus gendut.
terus gendut. Mau gendut ada? Ini suasana malam di Arunika Hills. Bahagia ya deh, dua kali makan di hari ini. Di luar lagi hujan, lagi gerimis. Makan apa? Ini makan gue. Kan ciki. Ini nanti. Kita lanjut masak empek-empek. Cemilan malam, lanjut makan empek-empek. Jumbo dan jumbo. Apa tuh? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Dada kupu-kupu. Dada kupu-kupu. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi dari Arunika Hills. Pagi ini jam 7 pagi, alhamdulillah cuaca yang cerah. Sekarang kita ajak teman-teman untuk melihat kondisi di Arunika Hills. Apa saja fasilitas yang ada di sini. Sekarang kita mulai dari area campsite-nya, camping ground-nya. Jadi ini dia area camping ground-nya. Di Arunika Hills ini view-nya langsung ke danau di atas. Dan di sebelah sana Gunung Talang. Lagi berawan jadi kurang jelas. Itu dia Gunung Talang. Ini danau di atas. Dan di sini area camping ground Arunika Hills. Ini tenda kita di atas sana untuk area penginapannya, untuk kabin. Dan di sebelah kiri kita ini untuk tenda. Jadi di sini juga disewakan tenda, tenda Arpenas 4.1. Jadi sama kayak tenda yang kita bawa ini, tapi bedanya dia tidak fresh and black. Persis berada di belakang tenda kita ini area untuk camper van. Jadi jika teman-teman ingin camping, persis berada di samping mobil atau menggunakan rooftop tent camping di mobil. Jadi di sini areanya, area untuk camper van. Di atas sana juga, jadi cukup luas untuk area camper van ini. Baik teman-teman, sekarang kita mulai dari pintu masuk Arunika Hills. Ini persis di sampingnya Skylark Park. Dan ini dia pintu masuk Arunika Hills. Kita lanjut ke dalam. Jadi bagi teman-teman, mungkin ada yang sudah menyaksikan video kita di Skylark Park, camping di Skylark Park.
sudah 1 tahun yang lalu. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video kami, kami buatkan linknya di kolom deskripsi. Jadi dari sini kita masuk tadi, di sampingnya Sky Lake Park, dan di ini dia area untuk Arunika Hills. Sini untuk area parkirannya. Persis di samping parkiran itu area office. Ini kemarin kita sudah lihatkan videonya waktu kita reservasi di bagian office. Sekarang kita lanjut ke area kabin dan tenda. Oh ya teman-teman, di sebelah sini untuk area musolanya, nanti kita lihatkan. Kita jalan dulu ke area kabin dan tenda. Ini bagian office. Dan di sampingnya ini bagian kafe. Ini dia area kabin, ada 1, 2, 3. Jadi di sini ada 3 ruangan, dan ini dia untuk tenda. Jadi tenda yang disewakan di sini, tenda dom ukuran besar, tenda Arpenas 4.1. Sama luasnya dengan tenda yang kita bawa. Tapi tenda yang ini belum fresh and black, jadi Arpenas 4.1 saja. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tenda. Jadi 4 tenda disewakan dan 3 ruangan kabin. Untuk detail harga selain di video ini nanti kita buatkan di kolom deskripsi. Jadi bagi teman-teman yang melihat detail harga dan fasilitas yang diberikan di sini, bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Ini bisa kita gunakan untuk tempat santai, duduk sambil ngopi, makan mie rebus, bisa kita pesan di sini di kafenya. Oke teman-teman, kita dapat kesempatan untuk masuk ke tipe kamar di sini. Ini tipe kabin. Jadi tipe kabin ini ada kasur untuk 2 orang. Di sini disediakan 1 meja dan kursi. Ada gula, perlengkapan minum, teh, kopi, ada air mineral, dan 1 termos air panas. Dan sejadah untuk sholat. Di sini kaca, ada cermin, dan wastafel. Ada sikat gigi, handuk. Di sini toiletnya. Di toilet sistem shower dan ada water heaternya. Jadi teman-teman tahu di alangan panjang dingin, jadi di sini sudah ada water heater. Nah, ini dia tipe family camp. Ini untuk di dalam kamarnya. Sini juga disediakan fasilitas untuk minum kopi, teh, dan air panas, dan tentunya ada juga handuk. Di dalam tenda juga ada dikasih listrik. Jadi listrik di sini juga untuk lampu. Sekarang kita lanjut ke area toilet. Ini wastafel. Jadi di toilet ini sudah ada water heater. Untuk area kamar mandinya sudah menggunakan water heater. Ini ada 2 kamar mandi, 1, 2 atau shower room, dan ada 3 toilet, 1, 2, 3. Sekarang kita lihat untuk shower roomnya atau kamar mandinya. Jadi ini dia kamar mandinya. Sudah menggunakan water heater, jadi teman-teman jika mandi di sini jangan cemas dingin karena di sini sudah ada air panasnya. Dan ini dia untuk toilet. Jadi toiletnya ada 3 toilet, 1 toilet duduk dan 2 toilet jongkok. Dari toilet kita lanjut ke area musola. Di persis di sampingnya area musola. Ini dia area musolanya. Pagi kan nih.
Enak tidurnya? Enak? Dingin? Dingin sekali. Itu gunung ya? Mana gunung? Tuh, oh iya, itu gunung Talang. Kita pernah camping di kaki gunungnya kan? Di pinggir danau ya. Danau Talang. Ya, udah ingat kan nih camping Danau Talang? Ya, di bawahnya ada danau tuh. Iya, Danau Talang. Itu dia Gunung Talang. Oh, kita naik bukit tuh, Bukit Cambai. Cambai di sana dia ya, di sana dia kayaknya. Sana, sana tuh kan dia, oh itu dia. Sana Bukit Cambai. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video kita trekking di Bukit Cambai, bisa lihat di video kita sebelumnya ya teman-teman. Kita bikin pancake. Sarapan pagi dengan pancake. Ya. Apa sarapannya, Dayak? Pancake. Pancake. Ini punya Zaki ya. Malu dia. Bisa pula bukannya malu kan? Iya. Atau ketami. Mana kali? Ngapain kan ini ke Bukit Cambai? Mendaki gunung, mendaki bukit. Bukit dari apa? Dari sawah. Ada kopinya, Dek. Kopi apa namanya, Dek? Dari negara Vietnam ini. Pernah baca buku negara Vietnam kan? Enggak. Enggak. Nabi. Coba dulu, enak enggak? Lanjut goreng pisang. Mau juga. Buat di sini lagi. Okay. Kami di camping di Danau Talang. Sekarang sini guys. Hello. Hello guys. Hello guys. Ya, nggak boleh tapi boleh lah dia.
kita siap-siap pulang lagi. Ya, mau lipat tenda. Bang Gani sama Zakiah bantuin ya. Satu buah frame kita sudah pecah nih satu. Pecah deh. Gak tahu nih bisa diganti satu ini aja atau harus diganti satu buah frame merah ini. Kita sudah siap lipat tenda dan campsetnya sudah bersih kembali sama dengan kita baru sampai kemarin. Jadi bagi teman-teman yang camping, jangan lupa meninggalkan tempat camping dalam keadaan bersih. Sampah-sampahnya dibuang, jangan ditinggalkan di tempat camping. Oke teman-teman, sekian camping kita di Aruna Hills. Terima kasih bagi teman-teman sudah menyaksikan video ini dan tetap saksikan video-video kita berikutnya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.